عبده ومنواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa menuntut ilmu. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mana kata Nabi bahwa khairukum man ta'alama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Terus kata Nabi dalam hadis lain, mazdama'a qaumun fi baitin min buyutillah, jelas satu kaum berkumpul untuk mempelajari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan empat hal. Yang pertama, nazalat musakinah, Allah akan memberikan dia ketenangan, ketentraman dalam hidupnya. Yang kedua, waghasyiyatuhum rahmah, Allah akan melimpahkan rahmat dari sayang kepadanya. Yang ketiga, wahaffathumul malaikah, Allah akan membuat para malaikat mengelilingi kita sampai malaikat pun mendoakan dan memberikan memohonkan ampunan untuk kita. Yang ketiga, wadzakkarallahu biman indah, Allah selalu memuji-muji di depan penduduk langit bahwa hambanya sedang mempelajari Al-Qur'an. Dan kita hari ini mempelajari surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab dalam rangka memahami tafsir Al-Qur'an. Karena kata Ibnu Qayyim, memahami satu ayat itu lebih penting daripada menghatamkan Al-Qur'an tapi tidak paham. Jadi dalam kitab Jalul Masih kata Ibnu Qayyim Az-Zawjah, memahami satu ayat itu lebih baik daripada menghatamkan Al-Qur'an tapi tidak memahami. Tapi yang lebih baik dari apa? Ya hatam, ya paham. Jadi ya, memahami satu ayat itu lebih penting daripada menghatamkan Al-Quran tapi tidak paham. Kenapa? Karena Al-Quran itu untuk diamalkan. Tidak mungkin bisa diamalkan kalau tidak dipahami, dan tidak mungkin bisa dipahami kalau tidak dibaca. Jadi intinya adalah dipahami lalu diamalkan. Ada banyak orang yang suka hatam tiap bulan, hatam, hatam, hatam. Apa yang kamu dapatkan? Klong, tenang. Nah, tenang apa itu ya hatam lah ya. Paham tuh. Wallahu a'lam bishawab. Banyak yang belum kalah patah. Itu harus dipahami, diamalkan. Kenapa umat Islam hari ini Quran tidak menjadikan ruh dan pengaruh pada dirinya? Karena Quran sebatas tenggorokan, tidak sampai ke dalam hati. Makanya salah satu upaya untuk memahami Al-Quran adalah dengan mempelajari kitab tafsir Al-Quran. Jadi ibu kalau mau paham Al-Quran harus baca kitab tafsir atau membahas tentang tafsir Al-Quran. Kalau mau tentang hadis harus baca kitab syarah hadis. Hari ini kita masuk pada pembahasan surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab, nami lainnya surat Al-Masad. Jadi nama lain surat Al-Lahab namun bu Al-Masad. Di Al-Quran namanya tidak hanya satu, ya ada nama-nama lain. Terkadang dalam surah dalam cetakan Indonesia surah Al-Mu'min, di cetakan Arab Ghafir. Ya di cetakan kita ada surah Al-Isra, cetakan Arab Bani Israil, pada ayat-ayat ini. Memang ada nama surat yang tidak hanya satu, seperti surat Al-Lahab. Al-Lahab nama lainnya Al-Masad. Surat Abasa nama lainnya surat Al-A'ma, surat Al-Safarah, surat As-Sohob. Jadi banyak nama-nama yang sebetulnya itu intinya sama. Surat Al-Lahab disebut surat Al-Masad. Di sini di kitab tafsirnya ditulisnya suratul Masad, bukan surat Al-Lahab. Kita di Quran ibu nam. Surat Al-Lahab ini termasuk surat Makkiyah. Makkiyah, sabar ayat berarti 5 ayat. Namun disebut Makkiyah itu
Yang diturunkan di Mekah. Tapi bukan hanya di Mekah yang diturunkan sebelum hijrah. Kalau surat Madaniyah, surat yang turunkan di Madinah atau yang turunkan setelah hijrah. Walaupun nanti turunnya bukan di Mekah, tapi kalau itu terjadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka disebut Makkiyah. Walaupun itu surat turunnya di Madinah, bukan turun di Madinah, tapi terjadi saat setelah hijrah, disebut Madaniyah. Yang dinamakan surat Makkiyah dan Madaniyah itu tidak sebatas terkait dengan tempat Mekah Madinah. Jadi juga terkait dengan waktu. Kalau diturunkan sebelum Nabi hijrah disebut Makkiyah. Tapi kalau diturunkan setelah Nabi hijrah disebut Madaniyah. Gitu. Nanti ada yang turun di Badar. Naon surat naon? Badriyah, bukan. Badriyah, ini Siti Badriyah. Turunkan di Thaif, Thaifiyah enggak bisa. Tapi dilihat, dikaitkan dengan Nabi sebelum atau setelah hijrah. Dan surat Makkiyah, surat Al-Habini, Al-Mahsad, termasuk surat yang turun di Mekah. Ayatnya ada 5, turun setelah surat Al-Fatihah. Jadi setelah surat Al-Fatihah, baru turun surat Al-Hab. Walaupun di Al-Quran, itu surat Al-Hab terletak setelah surat apa? Itu di tulisan dina musad no? Al-Kafirun. Walaupun dina urutan per surat Al-Hab itu terletak setelah Al-Kafirun, tapi turunnya itu setelah Al-Fatihah. Jadi urutan-urutan yang ada dalam mushaf Al-Quran, di mushaf Al-Quran itu bukan menunjukkan turunnya berturut-turut, bukan, tapi menunjukkan urutan-urutan yang Nabi sudah tetapkan bahwa Al-Hab diletakkan setelah Al-Kafirun. Padahal Al-Hab itu turunnya setelah surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah baru turun surat Al-Hab. Al-Hab. Al-Hab itu artinya Al-Hab bergejolak. Api yang bergejolak atau bergejolak merah. Ya. Jadi disebut Abu Lahab. Oh, karena Abu Lahab itu ganteng, putih, putih, ya Bu ya. Tapi putihnya kalau marah dia suka merah wajahnya. Atau kalau tersengat matahari suka merah. Memerah ibu, lamun lihat amnu ambak kuma berum pipina. Lamun isin, gitunya. Seperti Aisyah dipanggil ku Nabi ya Humayro. Yang kemerah-merahan sedikit, nanti banyak. Yang kemerah-merahan sedikit, namun banyak mah hamro. Namun merahnya banyak sampai cepot. Ini kan lubaran pisan mencepot. Tapi kata Nabi, karena Aisyah putih, kalau Aisyah malu atau tersengat matahari, ya rahumahira, wahai yang kemerah-merahan sedikit pipinya. Itu panggilan saya Nabi ke istri. Nah ini Abu Lahab pun sama, pipinya merah. Abu Lahab adalah paman Nabi. Paman Nabi itu ada berapa? 9, Bu? 9. Paman Nabi ada berapa? 9? 9. Paman Nabi itu ada 9. Dan ayah Nabi itu yang ke-10, bungsu. Jadi Abdullah, ayah Nabi itu adalah si bungsu. Paman Nabi yang masih hidup ketika Nabi mendapatkan wahyu Islam itu 4. Yang pertama Abu apa Bu? Abu Thalib. Yang 4. Yang kedua Abu ini Abu Lahab. Abu Lahab. Yang ketiga Al-Abbas. Al-Abbas, bukan Imam Abbas, Al-Abbas. Anaknya Ibu Abbas. Al-Abbas. Yang keempat siapa? Hamzah. Jadi 4 paman Nabi. Yang pertama Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas sama Hamzah. Kalau Abu Lahab jelas-jelas pamannya kafir. Yang malahan adalah penentang utama dakwah Nabi. Jadi
musuh buyutana Abu Lahab. Yang kedua Abu Thalib, Abu Thalib tetap kafir sampai akhir hayat, tapi Abu Thalib selalu membantu dakwah Nabi. Dia teh kafir Abu Thalib, tapi membantu dakwah Nabi. Dan Nabi Muhammad itu setelah kakeknya meninggal diasuh oleh Abu Thalib. Yang ketiga, yang ketiga Al-Abbas. Abbas ini sempat masuk Islam. Yang ketiga, yang keempat Hamzah. Kalau Hamzah masuk Islam di awal-awal Nabi, awal-awal Islam. Dan Abbas Hamzah ini mati di perang Uhud, gitu ya. Jadi ini berbicara tentang paman Nabi Abu Lahab, satu-satunya paman yang disebutkan langsung dalam Al-Qur'an namanya. Nah, tatkala ada info bahwa Nabi harus berdakwah secara terang-terangan, maka Nabi mendakwahkan kepada paman-pamannya. Nama Abu Lahab aslinya siapa? Nama aslinya Abu Lahab deh. Abdul Uzza. Dia nama Abu Lahab artosna Abdul Uzza. Abdul Uzza teh hamba Uzza. Uzza itu adalah nama patung yang besar di Mekah, Lata dan Uzza. Nah, diberi nama Abdul Uzza, hamba Uzza. Namun Allah tidak menyukai penyebutan hamba kepada selain Allah. Tidak boleh Abdul Uzza, hamba patung Uzza. Dulu namanya Abu Hurairah Abu Syam, hamba matahari. Dulu ada yang bernama Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Ku Nabi digentos. Tidak boleh ada hamba-hamba selain Abdullah, hamba Allah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad, Abu Abdul lain yang disandarkan kepada nama Allah. Tidak boleh menyandarkan nama kepada selain Allah. Nah, dulu namanya siapa? Abdul Uzza. Lalu dia punya gelar namanya Abu Utbah atau Abu Utaibah. Ayahnya Utbah dan ayahnya Utaibah. Karena punya anak namanya Utbah dan Utaibah. Namanya siapa bu? Anaknya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Gitu. Jadi sebelum Nabi menjadi Rasul, Abu Lahab ini sangat cinta kepada siapa? Nabi. Sampai-sampai Abu Lahab sudah mengira bahwa Nabi itu akan menjadi pemimpin kaum Quraisy. Tidak menyangka akan jadi Nabi. Buktinya Abu Lahab cinta, Abu Lahab menikahkan anaknya dengan anak Nabi. Jadi boleh ke anak mang nikah ke Allah? Boleh. Ke anak Allah? Boleh, berarti bukan muhrim, Bu. Abu Lahab punya anak, Utbah dan Utaibah, dinikahkan dengan anak Nabi. Berarti anak Nabi itu sahana Abu Lahab. Ponakan, bukan, incunya. Jadi incuna Abu Lahab. Jadi incu Abu Lahab ditikahkan sareng anakna Abu Lahab. Dah, mangka Allah. Terus Utbah dinikahkan sareng Urqayyah, Utaibah dinikahkan sareng Ummu Kulsum. Jadi Utbah anaknya Abu Lahab dinikahkan dengan anak Nabi, Ruqayyah, Ummu Kulsum dinikahkan dengan Utaibah. Kenapa Abu Lahab menikahkan dengan anak Nabi? Karena Abu Lahab sangat cinta kepada Nabi dan sudah memprediksi Nabi itu akan menjadi pemimpin yang besar. Saking cintanya dinikahkan terus Tengku Batur saya, wes. Itunya Tengku Batur saking cintanya. Tapi setelah datang Islam justru Abu Lahab lah yang menentang gitu. Terus Abu Lahab itu adalah orang yang menyuruh anak-anaknya mencerai istri-istri Nabi, istri-istrinya. Jadi anak Nabi dicerai oleh anaknya Abu Lahab, disuruh ku alayhan, udah ceraikan. Karena dia sudah sobi, sudah apa? Sudah mempunyai agama baru. Wah, jadi ketika diceraikan tahu koyah saya mengkosun. Lah sebelumnya Nabi sudah terkenal dengan julukan Al-Amin. Apa Al-Amin itu, Bu? Sangat dipercaya. Jadi orang-orang di Mekah titipkan barang Ghazhar Muhammad. Ya, sampai masih masuk Islam, tetap nitip toko ngewa tapi masih kini nitipkan barang.
Oh, Muhammad itu pendusta. Muhammad itu dukun. Syihir. Muhammad itu ahli syair. Tapi nitipkan barang orang Makkah tetap ke Muhammad. Padahal nyewa tapi nitipkan ke barang. Namun enak Muhammad itu bangkir. Menerima titipan barang. Saking apanya? Saking amin. Saya bang, saya pegadaian, saya bang. Maka semua ditekan kepada Muhammad. Lalu ketika Mekah mengalami banjir sampai Ka'bah runtuh, diadakan renovasi masjid, renovasi Ka'bah. Ya, diadakan renovasi Ka'bah. Lalu pas beres, tiap kabilah itu di bagian terakhir itu ingin masing-masing memindahkan Hajar Aswad. Jadi ayo pas bangun Ka'bah nama akur tuh bu, tapi pas ada ngeletakkan Hajar Aswad yang mereka anggap itu adalah sesuatu yang istimewa, para saya kabilah kami, suku kami yang berhak memindahkan Hajar Aswad ini, muyo kabilah kami yang berhak, oh, sampai berantem, akhirnya setiap kabilah nyembelih kambing, nih dengan pedang ini saya yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad ini. Sampai darah teh mengucur dari pedang. Nulain teh lain, muncit teh domba. Nih, pedang ini jadi saksi, kamilah yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad. Sampai mau terjadi perang. Padahal awalnya apa? Baik-baik saja, akur, akrab membangun Ka'bah. Tapi gara-gara Hajar Aswad para sehat. Kalau datanglah ke tengah sudah. Sang parasia ke saat itu ngamukutkeun Ka'bah anu maneh marangot masna. Kenaon ngabangun tapi kalakah marangot parasia. Sudah kita datangkan ide atau cara lain. Barang siapa yang pertama masuk Masjidil Haram, maka dialah yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad ke tempat semula. Ternyata biasa yang awal datang itu siapa? Muhammad. Pas melihat Nabi Muhammad lah orang pertama datang ke haram, kata orang-orang as-sadiqul amin, dia adalah orang yang terpuji, kami ridho dijadikan hakim oleh dia. Akhirnya Nabi Muhammad apa? Mengeluarkan selendang, lalu disimpanlah Hajar Aswad itu di atasnya, lalu dipeganglah setiap sudut kain itu oleh setiap kepala suku setiap kabilah, dan disimpanlah Hajar Aswad dan Nabi Muhammad. Jadi diangkat, di akhir diangkat tuh Muhammad, dan mereka ridho. Kenapa? Karena yang membawanya adalah Muhammad yang sudah terkenal amin. Karena untuk pendapat orang Mekah, Muhammad adalah cikal bakal pengganti Abdul Muthalib, pemimpin Mekah. Jadi dulunya kakeknya itu Abdul Muthalib adalah kepemimpin Quraisy, dan dia menganggap Nabi Muhammad akan menjadi pengganti kakeknya. Makanya sangat dicintai orang-orang, sangat dipercaya. Tapi ketika Nabi Muhammad mulai dakwah, di sanalah mulai muncul kebencian kepada Nabi Muhammad. Yang paling kontras adalah Abu Lahab. Di sini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas mendapatkan riwayat dari Ibnu Abbas, anna nabiyya, bahwasanya nabi kharaja ilal batha, keluar ke menuju batha semua dari lapan, tempat yang lapan, fasaidal jabal, lalu nabi menaiki sebuah bukit, ada yang mengatakan bukit Safa, ada yang mengatakan bukit yang lain. Lalu di bukit itu nabi berseru, fanada, nabi berseru, ya subbaha, wahai sekalian manusia, di geruan tapi setiap kabilah. Kalau yang manggilnya Nabi Muhammad, semua datang karena saking percaya, ada apa nih? Ketika Nabi menyeru, ya subah, wahai manusia berkumpullah, ngerumpul langsung. Malah setiap suku yang berhalangan hadir, didatangkanlah perwakilannya. Delegasi datang itu Muhammad lagi ngumpulkan orang, ada apa? Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Kumpul, saking percaya semua orang kumpul. Fajtama ilai Quraisy, kemudian berkumpullah semua orang Quraisy, suku-sukunya. Fakola, maka Nabi berkata, Aro'aitum in hadastukum anal aduwa musabbihukum au mumassikum akuntum tusadikuni. Bagaimana pendapat kalian jika aku mengatakan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini akan ada musuh yang mau menyerang kalian?
apakah kalian akan membenarkanku? Mereka menjawab, qalu na'am, ya, pasti kami akan membenarkanmu, karena kami tidak pernah melihatmu berbohong. Salah satu yang ngomongnya adalah Abu Lahab. Benar, kami tidak pernah mendapatimu bohong, wahai Muhammad. Kami percaya. Nu ngomongna Abu Lahab katanya. Jadi sina ongkona percaya, tapi nanti kata Nabi. Kemudian Nabi berkata, qalu, kalau begitu kami percaya kepada wahai Muhammad. Qala, maka Nabi mengatakan, percaya tidak. Fa inni nadhiru lakum, bahwasanya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian. Tauhidkanlah Allah. Baina yadai adzab syadid, di depan kalian ada siksaan yang sangat keras. Jadi pas dikasih tahu, tahu enggak kalian, percaya tidak kalau di belakang ini nanti ada sekelompok pasukan kuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan membenarkanku? Mereka menjawab, benar. Tapi ketika Nabi mengatakan, aku ini adalah Rasulullah, aku ini adalah utusan Allah, pemberi peringatan bahwa kalian harus mentauhidkan Allah, di belakang kalian ada di depan kalian ada apa? Ada azab yang sangat pedih. Nah, ketika itu Abu Lahab berkata, alihada jama'tana, apakah untuk hal ini kamu mengumpulkan kami? Tabban laka, celakalah kamu wahai Muhammad. Tabban laka, jadi kata-kata tabat, tabban itu diawali oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Karena mengingkari dakwah Nabi yang mengatakan tabban laka, celaka kamu wahai Muhammad. Maka Allah menurunkan surat Al-Lahab. Yang celaka itu bukan Muhammad, apa? Tabbat syada Abi Lahab. Yang celaka itu adalah kedua tangan Abu. Jadi ayat ini sebab nujulnya, Bu. Sebab nujulnya itu ketika Nabi mengumpulkan Quraisy untuk berdakwah, untuk mendeklarasikan bahwa Nabi adalah utusan Allah yang disuruh untuk apa? Untuk menyeru agar semua kaum Quraisy beriman kepada Nabi. Tapi justru yang awalnya Abu Lahab percaya, Abu Lahab memuji, Abu Lahab sangat cinta kepada Nabi, malah mengatakan tabban laka, celaka kamu wahai Muhammad. Makanya Allah menurunkan surat Al-Lahab, tabat syada abi lahabi wadab, sampai ayat akhir itu. Dalam riwayat hadis lain, tabban laka, celaka kamu, saya nolong pada hari ini. Untuk inikah kamu mengumpulkan kami? Maka Allah menurunkan tabat syada abi lahabi wadab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celaka. Dua kali diulang, Bu. Tabat wa tabba, data diulang. Tabat syada abi lahabin, celakalah dua celakalah kedua tangan Abu Lahab wa tabba dan celaka. Diulangi kolom saking penguat. Ketika Allah mengucapkan tabat syada abi lahabin, ada sinan doa, sing celaka kedua tangan Abu Lahab wa tabba, dan pasti bakal celaka, pasti bakal kejadian. Di dua, tabat syada abi lahabin etama doa. Nu kadua wa tabba, ada sesuatu berita yang pasti akan terjadi. Nah, ketika tabat syada abi lahab, celakalah Abu Lahab, maka kata Allah wa tabba, dan pasti dia akan celaka. Ini pasti akan celaka. Terus di sini disebutkan bahwa Abu Lahab adalah salah seorang dari nama pamannya namanya Abu Uzza bin Abdul Muthalib, kunyahnya Abu Utbah, Utbaibah, dinamakan Abu Lahab tadi karena wajahnya suka memerah. Dan Abu Lahab adalah wakana kasirul adiyah li Rasulillah, orang yang paling banyak menyakiti Nabi Rasulullah wal bughdhu, dan sangat benci kepada dia, dan sering mencaci, dan sering merendahkan Nabi, dan sering merendahkan agama Nabi. Jadi saking Abu Lahab sangat benci kepada Nabi, benci kepada orangnya, benci kepada agamanya. Kebenciannya muncul bukan semata-mata karena benci kepada pribadinya, tapi benci kepada keyakinan yang Nabi bawa, yang sudah merusak keyakinan yang sedang dianut oleh Abu Lahab dan kaum Quraisy. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dikabarkan oleh seorang yang bernama Rabi'ah bin Ibad dari Bani Di,
dulu nah, ketika aku jahiliyah, kemudian aku Islam, dulu aku pernah melihat Nabi pada zaman aku jahiliyah di Sukir Dhul Majaj, di pasar Dhul Majaj. Ketika itu Nabi sedang berdakwah kepada orang-orang mendatangi setiap kabilah dan sambil berkata, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung, maka kalian akan selamat. Terus Nabi itu mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, berkatalah, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Wanasu mustamiun, dan orang-orang itu sedang berkumpul di depan Nabi. Tapi di depan Nabi, Tapi di belakang Nabi, wawaro'ahu rojulun. Di belakang Nabi ada seseorang. Wadi'ul waji, yang tampan, terang, benderang wajahnya putih. Ahwal, tapi matanya agak juling. Terus ada seseorang di belakang Nabi, tampan, matanya agak juling, yang memiliki dua tanda. Dia berkata, lelaki di belakang Nabi itu, innahu sobi'un kazibun. Sungguh Muhammad adalah orang yang pembawa agama baru, dia adalah pendusta. Jadi kemana saja Nabi pergi, diikuti, dibuntuti dari belakang. Maka aku bertanya, kata Rabi'ah, aku bertanya, siapa dia itu lelaki yang di belakang Nabi? Maka dia mengatakan, dia adalah Abu Lahab. Jadi Nabi kemana saja Nabi berdakwah, Nabi menyeru umat untuk masuk Islam, di belakang Nabi itu saya, Abu Lahab. Untuk apa? Untuk mencela Nabi. Jangan beriman, dia itu pendusta. Jangan percaya omongannya, dia itu pendusta. Tapi Nabi terus saja berdakwah, tidak memperdulikan kata-kata Abu Lahab. Jadi Abu apa? Muhammad nuju dakwah, Abu Lahab oke, nuju mempengaruhi. Gitu. Jadi ibaratnya apa? Ketika kita sedang berdakwah, ada orang-orang yang tidak suka kepada kita, ya biasa. Jangan dihiraukan, Nabi pun sama. Ada orang yang mengganggu kita, jangan dihiraukan. Seperti halnya Nabi Muhammad. Sampai-sampai dalam hadis lain, Nabi itu sampai dilempari oleh batu. Sampai itunya apa, mata kakinya berdarah. Oleh Abu Lahab. Maka disebutkan, tabat syada Abi Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kenapa? Karena yang suka berbuat jelek itu jatuh kebanyakan oleh tangan. Jadi Abu Lahab sering menyakiti Nabi oleh kedua tangannya. Disebutkan ketika Nabi berdakwah di pasar itu, lalu Nabi menyeru, ya Bani Fulan, wahai anak Fulan, sungguhnya kepada Rasulullah, aku datang kepada kalian memerintah kalian antak budallah, agar kalian menyembah kepada Allah. La tusyriku bihi, janganlah kalian berbuat musyrik kepadanya. Hadza, inilah yang dikehendaki. Dan agar engkau membenarkanku dan membelaku sampai aku melaksanakan semua perintah Allah yang telah diberikan kepadaku. Maka Abu Lahab di belakangnya mengatakan, jangan percaya. Dia itu hendak memecat Tuhan Lata dan Uzza kalian, dan hendak memecat jin-jin yang kalian percayai. Dia itu adalah pembuat agama baru. Dia adalah sesat. Janganlah kamu dengar mereka, dan janganlah kamu dengar dia, dan janganlah kamu ikuti dia. Maka kata dia, siapa dia wahai ayahku? Kata ayah Rabi'ah, dia adalah Abu Lahab. Jadi suka diikuti oleh pamannya sendiri di mana saja dia berdakwah. Jadi penentang utama pertama dakwah Nabi siapa? Abu Lahab. Asyro wa khoba wa dola amal wasa'yahu. Abu Lahab itu adalah orang yang merugi, orang yang sesat pekerjaannya dan usahanya. Maka watabba, maka kebinasaannya akan tepat terrealisasi, kerugiannya akan tepat, dan kebinasaannya akan cepat Allah berikan kepada Abu Lahab. Wa qulu ta'ala, yang dimaksud ma'adna anhu maluhu wa ma'kasab, yang dimaksud tidak akan berguna hartanya dan usahanya.
Yang dimaksud usahanya adalah anak. Karena anak adalah hasil usaha orang tua. Ketika itu Abu Lahab mengatakan dari Ibnu Mas'ud ada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menyeru kaumnya untuk beriman, Abu Lahab mengatakan, kalau benar perkataan keponakanku bahwa aku akan celaka pada hari kiamat, aku akan tebus diriku dari azab itu dengan hartaku dan anakku. Jadi sudah disebutkan bahwa Abu Lahab akan celaka, akan masuk neraka. Kata Abu Lahab, kalau benar Muhammad mengatakan demikian, nanti di hari kiamat aku akan tebus agar aku bebas dari neraka dengan hartaku dan anakku. Barulah Allah berfirman, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak akan berguna hartanya dan apa yang dia usahakan dan anaknya. Ya tidak akan berguna siapa? Anaknya dan harta. Tidak akan berguna. Walaupun aku lah mengatakan akan aku tebus siksaan Allah dengan apa? Dengan harta dan anakku. Kata Allah, tidak akan berguna. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Di sini anak disebutkan kasab. Ibu bareka mana? Bapak bareka mana? Bade kasab. Bade usaha. Berarti anak adalah hasil usaha orang tua. Dalam hadis lain, inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baiknya yang apa yang kalian makan adalah apa yang kalian usahakan sendiri. Wa inna auladakum, sungguh anak-anak kalian adalah min kasbikum, hasil usaha kalian. Jadi karena anak itu hasil usaha kalian, segala sesuatu yang telah diperoleh oleh anak itu orang tua punya hak terhadap anak tersebut. Atau ketika orang anak itu sholat, ketika beribadah, maka orang tua mendapatkan pahala karena anak adalah kasab dari orang tua. Jadi walaupun orang tuanya beragajul bu, tara sholat, tapi kalau anaknya sholat dapat pahala dari kebaikan anaknya. Tapi tetap tidak sebanding dengan amal yang dilakukan oleh sendiri. Di sini disebutkan anak adalah kasab. Dan anaknya Abu Lahab juga sama, memusuhi. Jadi anaknya Abu Lahab siapa? Utbah dan Utaibah sama-sama memusuhi dakwah Nabi. Sampai Nabi pernah berdoa, ya Allah berilah Utbah binatang buas. Jadi gitu. Jadi imain apa? Bapaknya memusuhi Nabi, anaknya memusuhi Nabi, istrinya memusuhi Nabi. Cuma sekeluarga sangat benci pada Nabi, sangat menentang dan menyakiti Nabi. Sampai Nabi berdoa, ya Allah datangkanlah binatang buas kepada Utbah. Akhirnya ketika Utbah sedang dagang ke Syam, Utbah dimakan kucingnya. Dia doa nanti diijabah. Sampai sepanjang jalan ke Syam, kata Utbah, aku takut dengan doa Muhammad. Aku takut dengan doa Muhammad. Pokoknya tetap percaya tapi yakin gak nak? Doa Nabi. Akhirnya Utbah meninggal diterkam singa ketika hendak berdagang ke Syam. Ini doa Nabi mah paten dan dipercaya oleh orang kafir yang tidak percaya sama sekali. Itu. Saya selana ronda talahab. Dia Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang memiliki gejolak api. Api sana anu ngegedur bilang ibu, saking panasnya. Data lahab punya lahab, punya nyala. Wasyarar dan punya yang panas dan membakar yang sangat. Jadi saya sudah difonis di sini bahwa Abu Lahab pasti akan masuk neraka. Gimana meninggalnya? Meninggalnya tebu bukan karena ikut perang. Jadi pas terjadi perang Badar, Abu Lahab menugaskan rekannya yang punya hutang untuk pergi perang. Jika gantikan saya, kawan punya hutang, jika lunas lamun dia ikut perang. Jadi ada sahabatnya Abu Lahab yang punya hutang kepada Abu Lahab. Kata Abu Lahab, aku tidak akan ikut perang, aku digantikan oleh kamu. Karena sini bu, sini maut digantikan bu orang yang punya hutang. Jika lunas asal ikut perang. Akhirnya Abu Lahab mati oleh penyakit kulit. Edam yang mengatakan kudis, urap, noni, mudung lah gitulah, replak. Pokoknya nama maut nate gara-gara penyakit kulit. Tapi pas meninggal sudah dipastikan Abu Lahab masuk neraka. Hamalatul Hatab,
Ewam ro'atuhu, sedangkan istrinya hammalatalatob, pembawa kayu bakar. Jadi istrinya disebut tukang mawa suluh. Nah, di sini istrinya nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Arwa binti Harb. Arwa binti Harb. Saudaranya Abu Sufyan. Nama aslinya Arwa, terus punya sebutan Ummu Jamil. Seorang perempuan yang gelis, Jamil. Dia adalah seorang perempuan yang terhormat di antara wanita kaum kafir Quraisy. In, siapa nama istrinya? Ummu Jamil. Nama aslinya Arwa bin Harb. Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, adalah yang membantu suaminya untuk mengingkari dakwah Nabi, menentang dakwah Nabi, dan menghalangi dakwah Nabi. Jadi ini mah apa? 11-12 yang salakina suka menghalangi dan menyakiti Nabi. Sampai pada hari kiamat, istrinya ini Abu Lahab, istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil akan membantu untuk mengazab Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu kita disiksa di neraka ku istrinya sorangan. Gitu. Jadi ini adalah bentuk siksaan yang paling menghinakan. Disiksa ku istrinya sorangan. Yang disebut pembawa kayu bakar ada beberapa tafsiran. Yang pertama memang siapa? Ummu Jamil pernah membawa kayu bakar ke hutan, lalu sepulangnya dia menghina Nabi. Yang kedua, Ummu Jamil suka membawa ranting-ranting pohon yang kecil-kecil lalu ditebarkan di tempat mana Nabi biasa lewat supaya Nabi menginjak duri-duri pohon tersebut. Jadi yang disebut pembawa kayu bakar itu sangat banyak tafsirannya. Yang ketiga di sini kata Imam Ibnu Katsir, yang disebut dengan pembawa kayu bakar adalah An-Namimah, yang suka menyebarkan berita-berita mengadu domba, berita-berita dusta, tukang gosip, An-Namimah. Jadi hati-hati yang suka menggosip, suka mengadu domba, menyebarkan berita palsu, berita hoak, kata di sini kata sebagian ahli tafsir, nanti dia akan mendapatkan siksaan seperti yang didapatkan Ummu Jamil. Apa? Dikalungkan kalung dari api neraka. Itu ya disebut dengan hammalatal hatab, pembawa kayu bakar apa? Tamsi bin Namimah. Dia datang, dia berjalan untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan gosip dan menyebarkan lain. Terus yang disebut dengan pembawa kayu bakar adalah bahwa Ummu Jamil memiliki kalung yang sangat mewah, kalung yang sangat mewah. Lalu kalung tersebut kata Ummu Jamil, aku akan menjualnya dan aku akan memberikan uangnya bagi orang yang bisa membunuh Muhammad. Jadi punya kalung mewah, tapi kalung nate badan dipastikan dasa kajamin tiasa ngabunuh Nabi Muhammad. Makanya ham alata hatum. Makanya dalam ayat lain apa? Dalam ayat selanjutnya fi jidiha hablum min masad. Di lehernya ada tali yang dari sabut. Maksudnya apa? Tadi tidak ada kalung emas yang dia mengatakan akan diinfakan untuk membunuh Nabi Muhammad, dah padahal kalung tersebut akan menjadi kalung api neraka. Terus dikatakan di sini bahwa kalung tersebut adalah rantai yang beratnya 70 hasta, yang panjangnya 70 hasta. Jadi lalu 70 hasta kita panjangnya kalung Ummu Jamil. Yang disebut dengan masad adalah tali yang terbuat dari api neraka yang panjangnya 70 hasta.
Jadi disebutnya akan dikalungkan dengan tali neraka atau rantai neraka yang panjangnya 70 hasta. Yang disebut dengan masad adalah tali yang terbuat dari bulu kulit unta dan lain-lain. Tapi yang paling kuat apa? Bahwa di leher pemujamil dia akan dililitkan dengan tali yang terbuat dari api neraka, dikarenakan di dunia suka memusuhi Nabi dan suka menyebar fitnah-fitnah terhadap Nabi. Satu ketika Nabi sedang bersama Abu Bakar. Nabi itu menuju cara Abu Bakar, lalu datang Ummu Jamil. Kata Abu Bakar, "Wahai Nabi, telah datang Ummu Jamil." Kata Nabi, "Dia tidak akan bisa melihat saya." Turunlah wahyu, turunlah mujizat. Nabi ditutupi oleh malaikat sehingga Ummu Jamil tidak bisa melihat Nabi. Ummu Jamil datang untuk menyakiti Nabi, tapi Nabi ditutupi oleh malaikat. Maka ketika Ummu Jamil datang, kata Nabi, "Dia tidak akan bisa melihat saya." Apa itu benar? Dia ngomong, "Ya Abu Bakar, mana Muhammad? Dia telah mengejekku." Kata Abu Bakar, "Dia tidak pernah mengejek kamu." Akhirnya Nabi seolah-olah ditutup dan tidak terlihat oleh Ummu Jamil. Ketika datang, Ummu Jamil mengatakan, "Dia Muhammad telah mencela nenek moyang kami, dan kami pun menolak agama Muhammad dan menolak perintah Muhammad." Maka kata Nabi, "Dia tidak akan bisa melihatku." Lalu membaca Quran surat Al-Isra ayat 45. "Wa idza qara'ta al-Quran," apabila kamu membaca Al-Quran, "ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura," Allah akan menjadikan antara kamu dan antara orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat sebuah penghalang yang tertutup. Jadi orang yang beriman apa? Orang yang selalu baca Al-Quran selalu dijaga, ditutupi dari segala kejahatan. Ini ayatnya. Apa wahida qara'ta Al-Quran, dengan senantiasa kamu membaca Al-Quran, Allah akan menjadikan kamu dan orang-orang tidak beriman penutup penghalang yang tertutup. Hijab masturo. Gitu. Lalu Ummu Jamil pergi tidak mendapatkan Nabi Muhammad. Sambil berkata, "Aku adalah orang yang paling mulia, wanita mulia di antara kaum Quraisy," sambil membanggakan diri. Saking bencinya ketika tawaf, ya, ketika Ummu Jamil tawaf di Ka'bah, Ummu Jamil gebis tuh terjatuh. Pas jatuh teh, latahna teh, "Dasar Muhammad celaka," gitu. Jadi saking bencinya kepada Nabi Muhammad. Makanya keluarga Abu Lahab adalah keluarga yang semuanya masuk neraka jahanam. Sampai siksaannya apa? Kata di sini, kata sebagian ahli ilmu, siksaan Ummu Jamil apa? Diberikan kalung dari neraka, lalu diangkat sampai ke penjuru jahanam, lalu dilemparkan ke dalam dasar neraka. Terus berulang-ulang sampai khalidina fi abada. Dikabungkan, diangkat, lelepkan ke dasar, gitu. Dan di sini, dan ini pun berlaku gitu, atas nama ilmu, bagi orang-orang yang suka menyebarkan namimah. Ini pun bisa terjadi bagi orang yang suka menyebarkan namimah. Namun sebetulnya, amin. Ini kesimpulannya, Bu. Yang pertama, kesimpulannya adalah Allah menetapkan kebinasaan terhadap Abu Lahab dan membantahkan tipu daya yang dia perbuat pada Rasulnya. Yang kedua, hubungan kekeluargaan dapat bermanfaat jika itu dibangun di atas keimanan. Jadi keluarga teh bakal bermanfaat, bakal senasib di dunia dan senasib di akhirat, namun dasarnya sama-sama beriman dan beramal soleh. Lihatlah Nabi dan Abu Lahab punya kedekatan dalam kekerabatan, namun hal itu tidak bermanfaat bagi Abu Lahab karena Abu Lahab tidak beriman. Jadi yang namanya keluarga akan bermanfaat kalau sama-sama beriman. Yang ketiga, anak merupakan hasil dari kasab orang tua. Memang dalam hadis tadi. Jadi apapun amal yang dilakukan oleh anak
maka orang itu akan mendapatkan pahalanya. Yang keempat, tidak bermanfaatnya harta dan keturunan bagi orang yang tidak beriman, namun sebenarnya harta dan keturunan dapat membawa manfaat jika seseorang itu beriman. Jadi harta dan keturunan tidak bermanfaat, akan bermanfaat jika beriman. Yang kelima, api neraka itu sangat-sangat bergejolak. Takutlah kalian kepada api neraka. Yang keenam, ketika mendengar berita neraka dan siksaan, di dalamnya seharusnya membuat orang itu takut, bukan malah menurhakannya. Kan tak apalin Abu Lahab tadi akan masuk neraka, saya senala naron dan salahab. Tapi lain nasir malah nantang gitu. Nah, ketika kita baca ayat tentang neraka, harusnya kita semakin takut. Semakin apa? Banyak beribadah, semakin banyak baca Quran. Kenapa? Siun ke neraka gitu. Terus, bahaya saling tolong-menolong dalam kejelekan. Sebagaimana dapat dilihat dari kisah Ummu Jamin yang membantu suaminya untuk menyakiti Nabi. Jadi bahaya kalau tolong-menolong dalam keburukan. Wala ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam keburukan. Ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Akibat dosa namimah, yaitu menyulut api permusuhan, menyebarkan gosip, menyebarkan sesuai dengan fakta, itu bisa jadi diancam dengan siksa yang dikalungkan tali sabut dari api neraka. Yang kesembilan, siksaan pedih akibat menyakiti seorang nabi. Sepuluh, terlarang menyakiti seorang mukmin secara mutlak. Sebelas, setiap nabi dan orang mengajak pada kebaikan pasti akan mendapatkan cobaan dari orang yang tidak suka dakwahnya. Ini merupakan sunnatullah. Jadi tidak semua orang suka dengan dakwah kita. Tidak semua orang suka dengan ajakan kita. Jadi lamun ibu ayah anu terasep karena ajakan orang, nah wajar dah semua. Tidak semua orang bisa mengikuti keinginan dakwah kita. Jadi biarkan saja. Yang kedua belas, akibat jelek karena infak dalam kejelekan dan permusuhan. Jadi kan tadi mengatakan, aku akan menginfakkan kalung untuk membunuh Muhammad. Jadi kalau infaknya untuk yang jelek, maka tidak bermanfaat. 13. Benarnya nubuah kenabian Nabi Muhammad. Dan Muhammad mengatakan, Abu Lahab tidak akan beriman, pasti akan masuk neraka. Benar kejadian. Makanya Abu Lahab tidak didawahi oleh Nabi. Ketika Abu Lahab mengatakan dia tidak akan beriman, maka Nabi pun berhenti mendakwahinya karena sudah tahu akan masuk neraka. Tapi kepada Abu Thalib, dia Nabi tetap mendakwahinya karena Abu Thalib ada harapan masuk Islam. Walaupun pada akhirnya Abu Thalib tidak masuk Islam. Tidak boleh memakai nama dengan bentuk penghambaan kepada selain Allah. Seperti tadi Abdul Uzza tidak boleh. Terus 16, kedudukan mulia yang dimiliki Abu Lahab dan istrinya tidak bermanfaat di akhirat. Ini berarti kedudukan mulia jabatan sebagai pemimpin Quraisy tidak bermanfaat di akhirat jika tidak memiliki keimanan yang benar. Yang 18 dari Imam Syafi'i, orang musyrik dan musyrik menikah itu adalah sah. Jadi orang kafir dan kafir kalau menikah sah. Makanya disebut imro'ah istri. Jadi tidak disebut zina karena orang kafir dan orang kafir. Tapi kalau orang kafir dengan orang muslim itu bisa dikatakan zina jika perempuan apa? Perempuan yang muslim tapi laki-lakinya adalah kafir. Wallahu a'lam bis. Itulah penjelasan tafsir surat. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.